Ini dulunya takut banget dengan saya, teman-teman. Yuk, yuk, sini. Ayo, sini, jangan malu-malu. Oke, nah seperti ini, teman-teman. Dulunya itu nggak mau. Nah, agar mau itu gimana? Kalau merpati yang masih liar atau masih takut dengan kita, yang pertama, kalian harus memandikan nih merpati jantannya itu setiap hari. Gimana caranya mengatasi merpati giring tidak nempel? Pertanyaan yang bagus, sangat luar biasa sekali. Oke, teman-teman, di sini saya akan bantu ya, khususnya yang bertanya nih. Jadi merpati giring itu tidak nempel itu kenapa? Nah, jawabannya seperti ini. Nih, aduh, kayaknya pengen bertelur nih. Banyak faktor, teman-teman. Yang pertama, biasanya itu merpati yang masih muda atau merpati ikan yang baru digiringkan. Yang kedua, biasanya mohon maaf nih, merpatinya dari pasar. Merpatinya itu belum jinak ke orang. Terus yang ketiga, biasanya merpati liaran atau merpati umbaran yang takut dengan manusia. Itu juga yang menyebabkan merpatinya giring namun tidak nempel ke betina. Terus yang keempat, birahinya kurang disetting, birahinya kurang jos. Nah, gimana nih agar birahinya disetting itu gimana? Kalian menggunakan jamu hebat atau doro bejo. Nah, gunakan jamu itu, insya Allah merpati kalian itu giringnya bakalan neter. Bahasa lainnya apa ya? Giringnya itu akan keket banget, teman-teman, kalau kalian menggunakan jamu hebat atau doro bejo. Nah, kalau kalian bingung nih nyari jamu hebat sama doro bejo di mana, itu saya sudah cantumkan di bawah deskripsi. Oke, saya akan contohkan merpati saya. Ini alhamdulillah ada beberapa merpati yang dulunya itu kayak gitu. Terus sampai sekarang alhamdulillah mengalami peningkatan atau tahap proses proses perbaikan diri ya, teman-teman. Kayak contoh ini nih. Ini cuman lagi punya anak nih, teman-teman. Nih, ini teman-teman tadi lihat sendiri langsung kan ya. Ini saya tangkap aja nih, teman-teman. Dari atas terus saya tangkap asal-asal kayak gini. Heh. Lihat ini. Tuh. Ya kan? Rahasianya cuma satu, teman-teman, yaitu memakai jamu hebat atau doro bejo. Teman-teman tadi lihat sendiri kan, merpatinya ada di atas. Tadi kelihatan nggak di kamera? Nah, kalau kelihatan itu pasti kalian tahu ya. Nah, ini pun sedang meloloh anak, teman-teman, tuh. Anaknya masih kecil-kecil, kasih lihat ke kamera, tunjukin. Nah, dia kan langsung masuk nih, nanti nih. Nah, ini lagi ngeloloin piikan sampai 3 ekor, teman-teman. Ngeri ya, tuh alhamdulillah ini sangat baik menjadi babu asu. Oke, jadi seperti itu ya, teman-teman. Ini yang pertama, saya buktikan dulu kemampuan jamu hebat. Heh, sini. Ini yang pertama ya, teman-teman. Jadi merpatinya itu tidak digiringkan, melainkan dia kalau birahinya stabil nih, dipanas-panasin. Yes. Nah, pasti kayak gini nih. Kadang terbang, ayo. Ini nggak digiringkan, teman-teman, tadi lihat sendiri kan ya. Ayo sini, turun, manis. Yo. Terus kita harus ada interaksi ya dengan merpati itu tuh, ada interaksi, teman-teman. Ini nggak digiringkan, nggak diapa-apain. Saya rutin pakai jamu hebat, nah hasilnya seperti ini. Jadi kalau kalian merpatinya itu yang giring, namun tidak mau nempel atau hinggap ke betina, nah caranya pakai jamu hebat. Terus kalau merpatinya masih piikan, kalian harus suruh bertelur dulu. Nah, kayak contoh ini nih. Ini juga tuh alhamdulillah lagi bertelur nih. Nah, ini masih piikan. Jadi masih piikan itu masih belajar giring, teman-teman. Masih belajar giring banget ya. Nah, kalau merpati yang masih muda atau masih piikan, kalian wajib untuk merpatinya disuruh mengerami telur seperti ini, teman-teman. Berapa lama? Selama 1 minggu. Seperti ini. Nah, terus setelah bertelur nih, kalau perdana ya, perdana giring bertelur seperti ini. Terus kalian biarkan selama 1 minggu mengerami telur, terus cabut telurnya. Nah, terus gimana lagi? Kalian lakukan push up.
Jadi naik turun itu untuk melatih merpati agar fokus ke betinanya. Nah, melakukan push up terus teman-teman sampai merpati betinanya itu bertelur kembali. Oke, ini kita masukkan saja nih ya merpatinya. Ini masih piyik kan. Cuman alhamdulillah ini nggak nyampe bertelur, dia sudah mampu beradaptasi langsung mau fokus ke betina. Nah, terus merpati yang masih takut dengan manusia atau merpati dari pasar itu biasanya giringnya juga kurang ya. Bisa mengatasinya dengan pakai jamu hebat. Bisa juga kalian jinakkan dulu. Nah, ini ada merpati yang anggap ini merpati liaran. Ini merpati hias, teman-teman. Jenisnya Lahore. Nih, merpati Lahore dari Pakistan. Dia itu memiliki tingkat giring yang sangat buruk atau jelek. Tapi tenang, ini bisa saya giringkan sampai nempel ke betina. Ini memakan waktu proses yang sangat panjang, teman-teman. Cuman ini di akhir ya, ini bentar lagi juga bertelur. Ini belum bertelur. Oke, saya tangkap dulu ininya. Saya ambil merpati Lahornya ini. Ini awal-awal giringnya sama seperti yang kalian tanyakan itu merpati giring keras, tapi tidak mau nempel. Nah, alhamdulillah setelah saya telaten, saya terus sering pegang-pegang interaksi dengan merpatinya. Alhamdulillah sekarang udah mulai membaik. Walaupun kadang-kadang masih tidak nempel, teman-teman. Nah, kita coba saja ya, kita ambil dulu si merpatinya nih. Baru saya latih, terus juga baru saya kasih makan, teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya, buat praktek untuk mencontohkan ke kalian. Nih, dulunya takut banget dengan saya, teman-teman. Yuk, yuk, sini. Ayo, sini, jangan malu-malu. Oke, nah seperti ini, teman-teman. Dulunya itu nggak mau. Nah, agar mau itu gimana? Kalau merpati yang masih liar atau masih takut dengan kita, yang pertama kalian harus memandikan nih merpati jantannya itu setiap hari, setiap pagi, pagi hari mandikan setiap hari, terus jemur sampai kering. Saya mau bawa ke sini dulu ya. Nah, setelah itu kalian sering interaksi dengan merpatinya, teman-teman. Interaksinya gimana? Interaksinya itu kalau saya ini kadang saya juga sempat ya dibilang sedikit nggak waras ya. Apalagi sama keluarga saya sering ngobrol dengan merpati, teman-teman. Jadi sering diajak ngobrol, teman-teman. Mungkin ya kalau yang kalian baru dengar, kalau baru dengar itu pasti senyum-senyum sendiri, kok ngobrol dengan merpati? Iya, teman-teman. Jadi kita dengan merpati itu harus menggunakan kontak batin ya. Yang namanya kalau saya itu suka kayak gitu, teman-teman. Nggak tahu entah kenapa saya itu sering diajak ngobrol lah si merpati ini. Nah, kebetulan sini Lahore. Si Lahore ini merpati yang sangat liar banget, teman-teman. Ayo. Tuh, masih kayak gini. Kadang dia nggak nempel. Nanti bentar. Sini. Kamu lagi diceritain. Sini. Ayo, pinter. Sini. Oke. Sini. Jadi kembali lagi. Jadi saya itu sering ngobrol sama si Lahore ini ya. Ini Lahore kan merpati baru saya. Saya ajak ngobrol lah. Ini banyak yang request suruh diterbangin. Alhamdulillah, teman-teman bisa cek video saya ya. Video yang kemarin itu saya sudah menerbangkan Lahore, alhamdulillah berhasil. Nah, caranya gimana? Caranya itu saya pendekatan sama merpatinya, teman-teman. Dengan diajak ngobrol, terus sering dipegang. Nah, kayak gini nih. Nah, awal itu kayak gini. Ini masih liar, teman-teman. Tapi ketika saya butuh dia, dia itu entah kenapa ya, dia itu merespon baik, teman-teman. Bentar. Eh. Ini udah habis makan. Jadi kayak gini, teman-teman. Giringnya udah hilang. Udah kawin juga banyak. Eh, Lahore. Inyur. Ini udah sore juga nih, teman-teman. Kalau tadi belum saya kasih makan, itu pasti ini giringnya keras, teman-teman. Nah, teman-teman bisa cek aja video saya yang kemarin-kemarin. Jadi merpati Lahore ini alhamdulillah setelah saya sering ajak diskusi bareng, dia itu membantu saya, teman-teman. Nah, PR yang kemarin suruh terbangin ya alhamdulillah sudah selesai. Nah, terus kembali lagi nih. Apa bisa, Bang? Bisa, teman-teman. Kalian coba saja interaksi dengan merpatinya. Merpati itu ada pepatah ya. Dia itu pasti membalas budi. Jadi merpati yang kalian rawat itu jangan takut, teman-teman. Jangan takut
merpati kalian itu mengecewakan kalian. Rawat baik-baik merpatinya, sayangi ya. Sering-sering dilus-lus, pegang-pegang seperti ini. Itu yang merpati biasanya, yang merpati yang liaran atau merpati yang dari pasar itu seperti itu, teman-teman. Tapi bisa nggak bang, kayak merpati-merpati yang lain, kayak teman-teman saya? Bisa, teman-teman. Syaratnya kalian harus tekun dan sabar ya dalam melatihnya, telaten juga dalam mengatasi merpati seperti itu. Karena merpati yang giring terus tidak nempel ke betina itu memang menyebalkan, teman-teman. Memang membuat kita itu stres ya. Tapi dengan kita telaten, apalagi kalian kalau sudah punya jamu hebat nih, masalah yang tadi yang saya sebutkan, kalian nggak usah melakukan ini dan itu, proses yang begitu lama, panjang, mengesalkan atau nyebelin ya. Kalian nggak usah melakukan itu. Cukup kasih rutin terus jamu hebat atau doro bejo, insya Allah merpatinya itu mudah digiringkan, teman-teman. Karena ini sudah makan, terus juga sudah kawin, jadi giringnya seperti ini. Nah, ini pertanda bagus, teman-teman. Kalau saya menyukai merpati yang seperti ini. Kalau sudah tidak dimainkan atau habis dimainkan, sudah jangan giring. Apalagi ini temboloknya ini besar sekali, itu juga sama temboloknya. Nah, biasanya saya juga melepas bebas merpati yang habis makan. Walaupun ini giring, tetap saya lepaskan. Tapi ngelepasinya itu ya setelah makan sore, setelah dia dilatih, baru saya lepaskan. Jadi sebenarnya sih solusinya itu mudah, teman-teman. Ayo masuk sini, masuk. Nah, saya itu sering kayak gini, teman-teman, sama merpati. Yuk masuk ke dalam, eh. Garing-garing. Wih, malah dia keluar. Yuk masuk. Nah, kalian itu setting giringannya, teman-teman, agar merpatinya itu mau nempel atau hinggap ke betina dengan cara setiap sore habis makan dimasukkan ke dalam gupon seperti ini. Ini di dalam ada merpatinya yang mau saya giringkan. Ini baru cabut telur. Nah, setiap sore setelah makan, kawin, terus masuk ke dalam gupon. Kawinnya itu atur sedemikian rupa, sebisa kalian. Jadi, kalau malam hari ya malam hari terus. Kalau sore hari ya sore hari terus. Ingat, jangan pagi dan siang. Karena kenapa? Merpati itu yang ngejar-ngejar si betinanya itu karena dia pengen kawin. Nah, ketika kalian memainkannya itu terus dikawinkan dulu, alhasil kayak tadi si lahor saya. Berbeda hal dengan nih ini yang masih giring, ada lagi nih ya. Kalau sudah masuk ke sini itu instingnya, karena saya itu sudah rutin terbiasa, instingnya dia dengan sendirinya bakalan giring terus, teman-teman. Giringnya juga bagus. Ini juga sama, udah makan nih, harusnya kan istirahat ya, tapi nggak apa-apalah buat kalian. Ini buat edukasi ya, membantu kalian saja yang punya merpati apa namanya nggak nempel-nempel itu ya. Nah, ini lagi mabung juga nih tuh. Nanti kalau istirahat seperti tadi itu udah, teman-teman. Jadi ini kan udah di stop tadi, kawinnya itu sekitar jam 5-an tuh, terus stop. Begitu dikeluarkan kembali, dia itu mau kawin lagi, tapi saya tidak kawinkan. Kawinkannya nanti keesokan hari, sore hari. Nah, ini udah tuh dirinya keras nih, teman-teman, tuh. Tapi ini waktunya istirahat, teman-teman. Ini hanya sebuah contoh saja ya buat kalian. Jadi seperti itu, jangan kandang seperti yang kayak saya tadi. Kalau si lahor itu kalian harus on time atau kalian harus berada di kandang terus. Jadi pastikan merpatinya itu tidak kawin di pagi hari, di siang hari. Nah, cara mensiasatinya itu dimasukkan ke dalam gupon. Kalau di kandang terbuka seperti itu atau kandang bebas, niscaya alhasil kalian tidak kepantau. Bisa jadi merpatinya itu ketika kalian mau mainkan seperti ini, yang nggak nempel nih, itu sudah terjadi kawin dulu. Nah, itu penyebab dari merpati kalian itu tidak mau nempel. Terus merpati pikan. Kalau merpati pikan itu wajar. Nah, biar dia mau nempel itu gini, teman-teman. Nah, ini saya contohkan saja ya, walaupun ini sudah istirahat, nggak apa-apa lah. Nah, untuk merpati yang masih muda ya, teman-teman, kalau udah giring itu, biasanya diterbangkan terus kita geber itu, dia nggak hinggap ke sini. Itu semuanya hampir kayak gitu. Tetapi ada beberapa merpati yang langsung mau ada. Nah, kalau kalian punya merpati yang masih bahan atau pikan terus nggak mau nempel, lakukan cara seperti ini. Nah, melatihnya itu tidak perlu kalian terbangkan. Cukup lakukan seperti ini.
Nah, sampai berapa kali bang ini? Nah, kalau saya tiap merpati itu berbeda-beda teman-teman. Dari segi kekuatan fisiknya, staminanya itu otomatis berbeda-beda. Nah, saya menentukannya itu di paruh. Ketika merpatinya sudah membuka paruhnya, saya hentikan pelatihan. Kayak gini terus teman-teman. Nah, ini walaupun dia tidak hinggap ya, tidak hinggap ke betina, udah nggak apa-apa. Tetapi kalian wajib melakukan seperti ini tuh. Terus kayak gini. Nah. Oke, terus dari tanah kita angkat. Nah. Waduh, ini kasihan. Ini temboloknya udah besar, teman-teman, udah makan. Caranya seperti itu kalau enggak apa? Kalian enggak ngebungkuk atau enggak dalam kondisi ruku ya, kayak tadi kan ruku. Kalian boleh kayak gini. Tuh. Nah, seperti ini aja. Tuh. Lakukan terus sampai bertelur. Kalau yang merpati masih muda, begitupun merpati yang dari pasar ya. Kalau kalian beli satuan, terus kalian jodohkan, terus merpatinya mengalami giring, namun tidak nempel ke betina, lakukan cara seperti itu sampai bertelur. Nanti dia biarkan suruh mengerami telur selama 1 minggu. Setelah itu kalian coba lagi. Biasanya ada peningkatan. Yang awalnya itu dia kayak gini nggak mau, nanti ada perubahan, ada peningkatan. Kalau di awal dia masih nggak mau, ya udah kalian sabar. Biasanya kayak gini teman-teman, jangan langsung ke betina. Nah, biasanya dia mau hinggap ke sini, ke kandang. Tuh nanti kalau udah terbiasa, nanti dia mau kayak gini. Biasanya kayak gini pun kalau merpati yang masih muda, ketika saya tarik kayak gini, dia turun ke bawah. Itu nggak apa-apa teman-teman. Tapi kalian terus coba sampai merpatinya itu tahu, atau merpatinya itu sampai mengenali si betinanya. Jadi caranya seperti itu teman-teman. Jadi hampir ini semuanya ya teman-teman. Jadi bukan merpati kalian saja, merpati saya pun demikian. Cuman kan saya nggak menayangkan video semacam itu ya. Jadi kalian tahu yang sudah jadi seperti ini. Karena ini ada pertanyaan, ya udah saya nggak apa-apa nih. Jadi itu trik saya teman-teman untuk mengatasi merpati yang tidak nempel. Merpati seperti itu fokus ke betinanya kurang bagus. Nah, untuk meningkatkan fokus caranya di push up. Jadi seperti itu aja ya teman-teman. Ini masukin dulu lah, kasihan ini. Jadi itulah penyebab ya, 4 merpati yang tidak nempel. Tapi biasanya kalau kalian beli di peternak ya, peternak besar yang udah ada nama, kalau kalian punya merpati giring tapi tidak nempel ke betina, itu sangat mustahil. Itu biasanya kalaupun terjadi, biasanya merpati kalian itu kurang birahi teman-teman. Nah, solusinya apa? Pakai jamu hebat. Biasanya merpati yang dari terah-terahan atau dari tim-tim besar dari peternak-peternak ini mudah sekali digiringkan, apalagi kalian menggunakan jamu hebat. Jadi kalian tidak akan mengalami hal semacam itu. Jadi step by stepnya itu akan terarah dengan baik dan teratur. Oke, mungkin segitu saja video kali ini. Cara mengatasi merpati yang giring tidak nempel ke betina.